Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo peduli sesama, bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Dengan cara pola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, makanan sehat, sayur dan buah, berolahraga, menjaga kebersihan di dalam dan luar rumah, dan beribadah. Apalagi Habibie? Di rumah aja. Ayo peduli sesama, bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Tak ada manusia yang terlahir sempurna. Jangan kau sesali segala yang telah terjadi. Kita ayo peduli sesama, bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Yang berat, serahkan hidup ini, tak ada artinya. Ayo peduli sesama, bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Insyaallah. Kami himbau kepada seluruh anak bangsa agar tetap menjalin rasa persatuan dan kesatuan dan melawan COVID-19 dengan di rumah saja, itu lebih baik. Ayo, bersama kita bisa melawan COVID-19. Kita pasti menang. Ayo, peduli sesama. Bersama kita lawan COVID-19. Kita pasti menang. Kau sesali segala yang diri, telah keluarga, terjadi. Syukuri apa yang buat seluruh keluarga plus 62. Mari kita dukung pemerintah untuk bisa memutus mata rantai COVID-19 dengan satu cara: lockdown, stay at home, di rumah saja. Mari kita bantu pemerintah, saudaraku. Bersama kita bisa. Bersama kita berjuang melawan COVID-19. Insya Allah, Allah menjawab doa kita. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersana kasadonyo. Mari kita bergandeng tangan dan saling berbagi untuk peduli menghadapi COVID-19. Jaga diri, jaga keluarga, jaga sesama kita. Insya Allah, kita pasti menang. Bersama, ayo peduli sesama. Bersama kita lawan COVID-19. Kita pasti menang. Ayo bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Ayo bersama kita lawan COVID-19, kita pasti menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bukan selalunya. Mari awak saling peduli, saling membantu, menjaga kebersihan diri, menjaga kebersihan lingkungan. Insya Allah awak akan terhindar dari virus COVID-19. Mudah-mudahan mari kita mengikuti himbauan pemerintah untuk tetap menjaga jarak, social distancing. Kita rajin mencuci tangan dan kalaupun harus keluar rumah, itu untuk sesuatu keperluan yang penting-penting saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada sahabat-sahabatku dimanapun berada. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat hendaknya. Dan bagi yang sakit, insya Allah, semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin, amin, ya rabbal alamin. Ayo, marilah kita peduli kepada sesama. Marilah kita bersama-sama melawan wabah virus COVID-19 ini. Percayalah, kita pasti bisa.